Eli Rahmat Yasin yang digadang menjadi calon Bupati Bogor 2024 kini menjadi sorotan publik. Pasalnya, Eli Rahmat kerap menggunakan barang fashion mewah seperti tas merek Chanel seharga 92 juta rupiah. Lantas, berapakah harta kekayaan yang dimiliki Eli Rahmat Yasin? Apabila dilihat dari laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN milik Eli Yasin mencapai 11 miliar rupiah. Seperti diketahui, harta kekayaan terbagi ke dalam 18 bidang tanah dan bangunan dengan nilai 10 juta rupiah. Selain itu, Eli juga mempunyai dua alat transportasi, Jenny motor Honda Revo 2014 dan mobil Toyota Alphard. Apabila ditotal, jumlah transportasi Eli mencapai 835,5 juta rupiah. Adapun harta bergerak lainnya milik Eli, yakni sebesar 229 juta. Kemudian memiliki kas setara kas senilai 420 juta rupiah. Meski begitu, Eli Rahmat memiliki utang sebesar 178 juta rupiah. Seperti diketahui, saat meninjau persiapan gebyar harta PPP ke-50 di Stadion Pakansari Bogor, Eli Yasin terlihat memakai sepatu merek Fendi. Dilihat dari laman resmi Fendi.com, harga sepatu tersebut senilai 13 juta rupiah. Lalu ia sempat menenteng tas merek Chanel seharga 92 juta rupiah. Dengan rincian harta kekayaan yang dimiliki, maka wajar apabila Eli Yasin memiliki berbagai jenis barang mewah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!